Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan kitab Al-Hikam Al-Ata'iyah karya Al-Imam Ahmad ibn Ata'ilah Sakandari rahimahullahu ta'ala wa nafa'alallahu bihi wa bi'ulumi masyayikhina fiddaraini amin. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas hikmah yang ke-50. Beliau berkata, La saghirata idha qabalaka adlu, wa la kabirata idha wajahaka fadlu. Tidaklah kecil dosa itu jika dibanding dengan sifat adilnya. Dan tidaklah besar jika dibanding dengan karunianya. Pada hikmah episode yang lalu dijelaskan bahwasanya kita jangan sampai merasa memiliki dosa yang sangat besar sehingga Allah tidak akan mengampuninya. Karena sesungguhnya orang yang mengenal Allah maka dia akan menjadikan dosa itu kecil jika dibandingkan dengan sifat karunianya. Imam Ahmad ibn Ata'illah Sakandari pada kesempatan kali ini menjelaskan bahwasanya dosa itu ada dosa kecil, ada dosa besar. Sebagaimana di dalam pemahaman ahli sunnah wal jamaah. Dosa kecil bagaimana? Yaitu dosa yang tidak ada ancaman di dalamnya dari Al-Quran ataupun As-Sunnah. Tidak disebutkan ada laknat di dalamnya. Tidak disebutkan adabul alim di dalamnya. Itu namanya dosa kecil. Kemudian, kalau dosa besar adalah yang dimana di situ disebutkan ancaman dengan siksa ataupun dengan had ataupun dengan laknat di dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah. Pembagian antara dosa besar dan dosa kecil ini adalah kalau kita melihat dari zahirnya. Akan tetapi kalau kita melihat siapa yang atau kita berbuat dosa kepada siapa, nah ini semuanya adalah merupakan dosa besar. Kalau kita melihat maqamur rabb, yaitu kedudukan Allah Subhanahu wa taala yang dimaksiati seorang hamba, ini adalah merupakan semuanya dosa besar. La saghirata idza qabalaka adlu wa la kabirata idza wajahaka fadl. Sesungguhnya tidaklah kecil dosa tersebut kalau kita bandingkan dengan sifat adilnya. Karena Allah Subhanahu wa taala akan memberikan segala siksa terhadap orang yang melakukan dosa dengan sifat adilnya. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang beramal mithqala dzarrah, sekecil apapun sebuah kejelekan, maka Allah akan melihatnya. Apakah cuma dilihat saja? Oh, tidak. Akan disiksa, akan menimpa balasannya. Begitu pula wala kabirata, dan juga dosa besar itu atau dosa yang kalian anggap besar itu adalah tidak ada kalau dibandingkan dengan sifat karunianya. Wala kabirata idza wajahaka fadlu. Sekali lagi, maka dari itu, marilah kita senantiasa at-tawazun, senantiasa seimbang antara al-khawf dan ar-rojanya. Sehingga tidak pernah kita menyepelekan dosa kecil dan juga tidak menjadikan dosa itu besar sekali sehingga Allah tidak mengampuninya. Sehingga kita menjadi orang yang
putus asa terhadap rahmatnya. Akan tetapi antara al-khauf dan ar-roja itu harus saling seimbang. Karena sesungguhnya sifat adil Allah Subhanahu wa taala itu tatkala nampak kepada orang yang Allah benci, maka semua kebaikan orang tersebut akan hilang. Dan segala dosa kecilnya akan menjadi besar. Akan tetapi dengan sifat al-fadl minallahi ta'ala, sifat keutamaan Allah Subhanahu wa ta'ala, sifat karunia Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kalau Allah mencintai hamba tersebut, maka dosa-dosa itu akan menjadi kecil. Sebagaimana diketahui bahwasanya al-fadl adalah yaitu memberikan sesuatu tanpa imbalan, itu namanya al-fadl. Nah, ini adalah merupakan Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat al-fadl tersebut. Di dalam Al-Qur'an disebutkan illa man taba wa amana wa 'amila 'amalan shaliha fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Yaitu kecuali orang-orang yang bertaubat dan beramal soleh, faulaika yubaddilullahu sayyiatihim. Artinya apa? Allah akan mengganti kejelekan mereka dengan kebaikan. Ini kalau memang Allah sudah cinta kepada hambanya, karena hamba tersebut adalah merupakan orang yang senantiasa bertaubat, orang yang senantiasa beramal soleh. Maka dari itu, di dalam doanya Al-Imam Asy-Syadzuli adalah merupakan pendiri Thariqah Asy-Syadzuliyah, beliau berkata Allahumma ja'al sayyi'atina sayyi'ati man ahbabt. Ya Allah, jadikanlah kejelekan-kejelekan kami ini adalah merupakan kejelekan-kejelekan orang yang engkau cintai. Wa la taj'al hasanatina hasanati man abghad, dan janganlah engkau jadikan kebaikan-kebaikan kami ini adalah kebaikan-kebaikan orang yang engkau murkai. Fal ihsanu la yanfa'u ma'al bughdi mink, bahwasanya kebaikan itu adalah tidak ada manfaatnya jikalau disertai dengan kemurkaan dari engkau. Wal isa'atu la tadur ma'al hubbi mink, dan kejelekan itu tidak akan memberikan kemadorotan jika disertai dengan cintamu kepadanya. Maka dari itu, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan diri kita senantiasa husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa at-tawazun, perimbang antara al-khauf dan rojanya, sehingga Allah menjadikan kita sebagai hamba yang dicintainya, hamba yang diridhoinya. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.